budaya. Assalamualaikum. Sangat bahagia sekali kita lagi ada di Bumi Atsanti. A place where it's so beautiful, very very serene. Yep. Very serene dan very nice. Ini pertama kali saya ke sini dan mm. uh, ini tempat yang sangat indah di Magelang. Sangat Magelang. Di Magelang. Jadi kita lagi ada di Atsanti Ad dan uh, out of nowhere <laughs> ketemu sama The Blessing One. Nothing is coincidence. Nothing is so coincidence. It means to happen that we met. Ya, 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 luar biasa sekali dan uh, saya akan banyak belajar pagi hari ini. Saya juga. <laughs> so, saya selalu memulai dengan siapa. Ini menarik ya. Oke. Okay. Sama siapa saya bicara karena actually uh, tadi malam kita bertatap muka dan pagi harinya bertatap hati ya. So <laughs> Oke, okay, tadi malam uh, memperkenalkan dirinya sebagai Ugien. Ugien. Ugien ya. Ugien Pemalindep. Oke, okay, dan dan saya quite surprise gitu ya, ada tiba-tiba ada monk gitu di tempat ini <laughs> dan asik banget uh, apa ya, funky gitu ya. <laughs> funky. Makanya nanti saya mau kasih judul podcast kita ini mm -hmm. uh, Biksu Hedon ya. <laughs> sebenarnya uh. Uh, kalau biksu itu sebenarnya sumpah yang sudah paling sudah paling akhir paling tinggi sementara saya masih dalam satu perjalanan. Oke. Okay. Uh, mudah-mudahan saya punya karma bagus tahun depan bisa mengambil uh, biksu tadi atau kalau di dalam tantrayana kami bilang gelong. Oke. Okay. Yeah, so, Oke. Okay. Saya masih dalam proses itu dalam umakan. proses. Jadi jadi kalau saya sebut sekarang apa nih? Sebenarnya kalau mau politically correct then it's samanera. Sebenarnya. Samanera. Betul. Jadi oh, Jadi samanera itu one step before biksu. Uh, Atau gimana? Yes, 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 okay. yes, Oke. Yes, Oke, okay. okay. yeah. jadi samanera dulu yeah. baru, baru nanti menjadi monk. Betul. Oke. Okay. Jadi ini Kalo half mang monk. Is mang. Oh, monk still monk. Kalau sudah monk, yeah. still. Oke, okay. adalah monk. Oke. Okay. Uh, dan menurut guru saya dan beberapa apa guru-guru yang lain, tetap ada beberapa orang apa, bisa ngom, apa, uh, call me Gelong, yeah. but to me title is not important. Alright. The most important thing it's, okay, you know, yep, us yep. our heart. Yeah. So just call me Ugen. Ugen. Easily. Nice. Thank you. Ugen. Thank you. Uh, <laughs> sangat menarik gitu ya kalau saya selalu mau mencari dan mendalami perjalanan seseorang menuju kepada titik sekarang gitu, ya kan? Yeah. Dan saya selalu bilang gini Ugen. Kita tidak bisa menjudge siapapun, betul. Karena kenapa kita nggak pernah tahu ada battle apa di belakang okay. mereka semua? Gitu, kita nggak pernah tahu darah-darahnya penderitaannya, kita nggak pernah tahu bagaimana sedihnya. Dan sampai ke titik ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita appreciate. Yes, correct. Ya, that, itu correct. my principle gitu. So that's why, once kita melihat siapapun, saya selalu melihat bahwa, oh oke, okay, ini adalah message yang penting untuk saya terima. Yes, itu, itu, yes. itu selalu menjadi prinsip saya gitu. Oke, okay, so. Uh, after monk and before, ini kan yang paling penting adalah turning point gitu. The turning point. Okay. The awakening. The awakening. Okay. So boleh cerita masa kecil lahir di mana terus uh, sampai di titik pasti ada tabrakan-tabrakan sampai akhirnya memutuskan <laughs> untuk menjadi seorang monk tuh seperti apa Ugen? Aduh, kok itu mah panjang. Panjang ya. <laughs> panjang. Susah disingkat. Susah disingkat uh, ya. Tapi pada, ya ada saya memang. Dari kecil itu saya punya awareness of spirituality. Hmm. Ya, saya belajar sekali uh, semua agama-agama itu di dalam keluarga saya ada yeah. nenek uh, dari ibu itu Muslim, kemudian juga uh, akhirnya ke Katolik, ke Kristen segala macam. Saya pelajari dengan tekun, okay. dengan tekun, okay. aware di situ aware penuh dengan uh, kesadaran saya. Saya mencari sesuatu, ya. bahkan bahkan uh, Sebelum saya mengenal buddhism saja uh, ibu itu bilang saya itu bayi yang paling aneh karena dari kecil itu roll apa bayi Bahir. lahir ya uh. itu kalau sheet or cover sheet anything nggak ada merah kuning atau orange saya tantrum oke okay. itu kita nggak ada yang ngerti dan saya juga nggak ngerti dan ketika saya mulai melukis di TK saya menghabiskan tinta-tinta warna itu juga oh. dan ketika saya mulai suka mendesain sama uh, my color plates itu selalu kebanyakan merah, kuning, orange tanpa saya sadari ya, iya jadi sign-nya sign itu tuh early betul, ya, okay. sainsnya tidak okay. early. Oke, okay. terus ya saya tidak sadar lah karena dengan ego-ego saya saya berangkat ke Amerika meninggalkan Indonesia tahun 86 Hmm, enam, 86, delapan ya, puluh ya, ya itu betul. saya baru 4 tahun berarti. Waduh, umur saya ketahuan, <laughs> jadi... Oke, <laughs> oke. Okay. Okay. Anyway, okay. dalam perjalanan itu, saya punya ego-ego, saya butuh pengakuan, butuh ini, itu, akhirnya saya kejar semua cita-cita saya, hmm. dan dan berhasil, itu, di, di umur yang awal, uh, saya mempunyai cita-cita, uh, di awal itu adalah, kalau nanti, saya ambil teater kelas. Saya harus dapat peran di satu uh, apa Broadway karena itu the top of the top theater. Okay. In the US is is always Broadway. Okay. So aimingnya langsung ke, ke top. yang the top of right. the top. Alright. Yeah. Okay. Then I did it. Uh. Uh, saya ada di scripted um, uh, Broadway musical tidak di Broadwaynya tapi waktu itu di Oklahoma di University Theater. Oke. Okay. I got a part of, uh as a Woodstock. Yeah. I'm in musical. And then at the end of the year, I got nominate, nominated uh, sebagai peran pembantu terbaik. Terbaik waktu itu. Oke. Okay. Dan itu saya masih Inggris aja masih kelabakan oh, masih masih belajar gitu. ya. Itu. Sekarang udah lupa bahasa Indonesia nggak kan? Enggak lah. <laughs> <laughs> Tapi bahasa <laughs> Indonesia kalau, ah, <laughs> ah, ah, yang saya tahun 80-an loh. Enggak bisa yang zaman sekarang ini. Oh, <laughs> jadi sekarang kalau kayak gamon enggak tahu ya. Gambar itu gagal move on, itu kan? Gak ngerti. Iya, iya. oke 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 oke. Jadi um, kemudian ketika saya ambil fotografi, saya bilang ini harus saya harus dapat satu pengharga, penghargaan. Kemudian saya dapat penghargaan waktu itu apa ya jury something um, uh, award in in Oklahoma. Ya. Yeah. Itu terus berjalan. Kemudian saya bilang kalau nanti saya ambil film saya harus bisa Hollywood, hmm. dan waktu itu saya punya kesempatan untuk bekerja di satu produksi dengan Sean Penn. Oke. Okay. habis itu Julia Robert, and then Benjamin Brad. Hmm. Habis itu saya bilang kalau saya ngambil fashion, saya harus bisa sampai Milan. Then I got it as well. And then tahun berapa itu ada satu kayak Toxium di Amerika, semua anak muda dikumpulkan yang sudah merasa bahwa cita-cita sudah tercapai. Oke. Okay. I was one of them. Dan ada satu pertanyaan waktu itu, apa yang kalian impikan setelah impian ini semua? Saya diantara orang-orang itu saya hanya mati. Dah, <laughs> 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 soalnya udah top of the line. Saya merasa yeah, itu yeah. gak, apa pengokan saya cukup, yeah, nah, yeah. karena I I you know I grew up in a broken family. Iya 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 iya. iya. saya paling yang nggak diakuin sepertinya okay. karena lain ya. Yeah. Jadi saya butuh itu. Hmm. kemudian uh, akhirnya mereka paksa bahasa ah no no don't talk negative I saya why negative that is not negative yeah. tapi ya akhirnya saya jawab ini oke okay. kalau kalian mendesak saya harus jawab pertanyaan itu kalian sebagai yang American what is your top of the top of dream as American yeah. nah banyak di antara mereka bilang White House White House terus saya bilang oke okay. I am far from politician okay but if that is your challenge Oke, okay. I'll take that. Oh. Tapi dalam hati saya, it's a challenge ya. Yeah? It's a challenge. I okay. just said, okay. Tapi ya, benar, Aku nggak kemana-kemananya jalannya aku nggak tahu. Then when during the uh, Obama huh? uh, uh, won the election, then I got that opportunity. Jadi saya diundang sebagai salah satu uh, stylist tim dari keluarga. Uh, Obama, oke, okay. itu gimana tiba-tiba masuk? Ya, gak tau ya. Itu another chapter, right? Another, another chapter, another, all, right. Another song, all right. Aku shorten it. Yeah. Jadi, dalam hal ini, yes, sure, kita punya ego bisa mendorong ke sana semuanya. Tetapi yang orang nggak lihat itu sebenarnya gini: hmm, wah, bangga ya, wah, kamu berhasil ya. They don't know what is inside. Hmm. Itu bener-bener sesuatu buat aku yang sangat berat, yep. dan saya itu berusaha bunuh tiga kali sebenarnya. Suicide, attempting, Correct. tiga kali. Tiga kali. Oke. Untung nggak kejadian kalau nggak kita nggak ngobrol ya. Nah. <laughs> Emang kamu ngobrol sama siapa sekarang coba? <laughs> Are you sure? I'm Paul Omron. Yeah. Amron. Ya 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 ya. That's just identity ya. Yeah. Oke. Okay. So nah. I think the Paul Amron already died. Ya, yeah, ini new chapter, right? Right, all right, all right. So, anyhow, tadi sebenarnya kita nggak boleh ngejudge orang yeah. hanya melihat dari uh, covernya, karena kita nggak tahu perjalanan karma yes, bagaimana yes. dan yes. segala macam. Nah, uh, akhirnya di dalam struggle saya itu, saya benar-benar jauh dari segala religions. Oke. Okay. Saya merasa bahwa saya kok mentok ya hmm. di, di ajaran ini dan I just feel I'm still. So lonely and and enggak and merasakan hal-hal yang saya capek itu bagian saya tapi bagian orang lain malah keluar terus keluar gitu. Keluar terus okay. gitu. Oke. Okay. Oke. Nah, aku itu pulang ke Indonesia. tertar sebelum pulang ke Indonesia nih ya. Berarti peak mm -mm. top dalam konteks performance adalah White House. The last one, yes, the last debut. Ya, yeah. right? the last di, debut. Di White House yes. itu gitu. Betul. Jadi betul. itu apa itu katanya bencab, juga ya. touch up apa jadi make upnya stylish so, stylishnya ya yeah, I was responsible for the makeup and and the appearance yeah. jadi okay. pernah ketemu gini sama Obama dong betul betul gimana rasanya <laughs> <laughs> mm, rasanya gimana ya he's nice person right very very nice um, I was nervous at the beginning tapi uh, beliau itu dan keluarganya semuanya itu sangat down to earth so sama sekali mereka itu menganggap kita ya orang biasa dan mereka juga orang biasa jadi kita comfortable aja Okay, so we joke every day. Yeah, you know, We, we, broke a few rules together. Yeah, yeah. <laughs> okay. <laughs> okay, So he was quite different. Um, presiden. yeah. yeah. Um, yeah. Ke Hawaii House. Yes, muter motor jalan-jalan. Yes, yes, Cerita yes. dikit dong, gimana di dalamnya? <laughs> kan, nah, kalau, kalau di film-film nggak film, berani ya. Oh, sekarang oh. oke, okay. <laughs> Beliau sudah tidak menjadi. Oh iya, ya oke, oke, Yeah, it's it's to me. Um, Uh, hmm. ya banyak pintu-pintu rahasianya. Di, pasti kan di film-film kan betul, ada ya. Betul, betul betul. Dan sangat ketat sekali memang checkpoint-checkpointnya, hmm. uh, security. Uh, dan dan buat saya yang suka mendesain eksterior ini-ini, mungkin buat saya biasa banget sih. Saya Secara masih... desainnya. Iya. Yeah. Okay. Karena dalam hati kan saya pikirnya wow you know di Indonesia Thailand semua itu kalau keraja apa gitu kan selalu grande, grande. Yeah. buat saya justru tidak grande. White house it's simple. Oke okay. simple. Oke. Okay. Malah saya merasa kayak uh, grandmas house. Oh. Ya 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 ya. Tapi experience-nya yang grande itu experience-nya Oke okay, oke okay. yeah. and 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 yeah, it's mungkin. For a lot of us itu hanya suatu mimpi ya bisa sampai di sana dan itu pun saya. Ya, tapi ya, ya, yeah, oke. Okay. Okay. Uh, somehow I got there. So somehow ada message nggak tahu dari semesta atau apa. There is something for you there. Oke. Okay. Tapi karena di saat itu ego saya yang masih naik, saya tidak bisa melihat itu. Oke. Okay. Ya kan. Okay. Jadi ada benturan energi mungkin ya. Satu hal. Uh, beyond Paul, kesadaran seorang Paul Amron tadi sebenarnya tidak ada. Paul Amron oke okay. ya, dan dengan Paul Amron ada ego. Yes, akhirnya it, kayak terbentur sehingga mungkin itu banyak to miss suffering emotionally. Mm. And, hmm. and and drama-drama itu pasti banyak banget kan. Oke. Okay. Okay. Anyway, nanti kalau whatsappan sama Obama, salamin dari okay. saya ya. <laughs> 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 Pengen gitu main ke White House gitu. Anyway, Paul hmm. uh, 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 Ugen ya. Ini Paul Ugen ya. Hmm. itulah ya. It's okay. It's okay. It's okay. Yeah. Anyway. Ada satu penelitian hmm. Uh, kebetulan nama penelitinya, nama juga namanya Paul juga oh, ya? Paul Purcell PhD. Oke. Okay. Oke. Okay. So nama pasaran itu. Oh nama pasaran ya. <laughs> Lahir di pasar ya. <laughs> Oke. Okay. Paul Purcell PhD dia meneliti tentang 100 orang yang paling sukses di dunia mm. Mm. dan penelitian ini disebut toxic sukses. Okay. 90% orang yang paling sukses di dunia hidupnya tidak bahagia ternyata. True. True. 90% I second that. Ya, yeah. yes, yes. dan it's very interesting ketika Paul tadi bicara, Ujian tadi bicara bahwa udah nyampe White House aja, uh, ya yeah, ini 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 nggak ada apa-apa gitu, gitu ya. Dan dan penelitian itu sangat menguatkan dari statement ini yang itu luar biasa karena kita kita memiliki same issues anyway. We all do. Iya, yeah, same We issues gitu. One yes. speak then nothing. Yes. Begitu udah nyampe puncak lihat kanan kiri nggak punya teman. Yes. Puncak, lihat kanan-kiri, nggak tahu harus ngobrol sama siapa, dan feel empty gitu. Betul, betul. Gitu ya? Betul. Okay. Karena, uh, aku bisa ngambil ini ya. Kebanyakan, kita sebenarnya semua sama. Hmm. Kita itu pengen bahagia. Hmm. Tidak pengen sengsara, kan? ya yeah. Semua, siapapun itu, pasti mencari hal yang sama. Tetapi, kita nggak sadar ketika kita melihat, aku mau bahagia dan aku nggak mau sengsara. Itu kita melihat bahagia, dan sengsara itu sebagai objeknya oke okay. ya kan okay. kita cengkram itu yang paling benar sebenarnya justru kita mencari penyebab kebahagiaannya itu mestinya fokus di penyebabnya dan penyebab kesengsaraan itu kayak anak kecil pak aku mau balon balonnya udah terbang pun nangis nangis pokoknya mau balon hmm. ya kan? tapi kok kita orang dewasa ya kita tahu mau balon ya udah sebelum terbang kita ya, ya, ya. kasih pemberat, ya, ya kan? Ya. Api, hmm, api itu membakar, ya kan? Kalau anak kecil ya nggak tahu, tahunya hmm. pegang hmm. sengsara lah. Hmm. Kita yang dewasa ya sudah itu api ya pandangin aja, jangan kau pegang nikmati aja. Nah ya. kesalahan terbesar kita adalah tadi tidak fokus di penyebabnya, hanya fokus di objeknya. Ya. Ya, ya. itu 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 menjadi sebuah perspektif saya. Sejak so, sejak pembelajaran ini, buat saya bahagia itu bonus. Betul. Gak usah Betul. dicari. Betul. Karena once finding happiness, kita lupa yes. mencintai prosesnya gitu. Yes, yes. Because that also said hmm. when somebody ask you, kamu kemana? Oh, I'm looking for the path. That means you will never get to the path because That's. you are the path. Yeah. Kita sendiri yes. jalan itu kita sendiri. Yes, yes, yeah. yes. Kita mencari di luar terus toh ya. Yeah. Yeah. Selama ini luar dan luar dan luar. Yeah semuanya itu sebenarnya ada di dalam kita, yeah. cuman kita lupa. Nah lupa kenapa kok lupa? Kita selalu bicara ada satu lima delusional atau racun untuk yeah. membuat kita lupa ya tadi ketidaktahuan, ignorance, ignorance. ego, yeah. attachment, uh, jealousy, and anger. That's it. Tiap hari kita makan itu. Hmm. Ada orang nyalahin kita kita hanya dengan ego nggak mau disalahin ya kan marah ambillah racun marah makan tuh. nah itu tiap hari kita makan racun-racunnya gitu, gitu. selesai kita makin lupa jalan kita kita makin lupa siapa diri kita because at the end of the day we are all divine being itself oke 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 so very interesting ya thank you ini banyak sekali insight nih oke okay, abis top nih karir dan seterusnya mm -hmm. mm -hmm apa yang ngebuat Paul become again Ugen. <laughs> Ugen. Nah, apa tuh mm. nah, pasti kan ada gitu. bounce back gitu ya yang yes, COVID oke okay. during the COVID time uh, itu se... ya during COVID itu berapa tahun sih dua 2019 tahun sembilan ya? belas terakhir dua tahun mm. setengah tiga mm. tahun mm. saya itu jalan-jalan uh, ke Ubud mm. oh COVID ada di Indonesia berarti ada, sudah di Indonesia oke okay. oke okay. hmm. so aku di Ubud ketemu seorang mang, seorang mang, mang, oke, okay. tahu, gitu. dan terkoneksi langsung di situ. dan 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 uh, mang itu bilang bahwa satu saat kamu akan kehilangan semuanya, kamu akan ke Bandung tapi kamu akan kembali lagi ke Bali dan mencari saya. dalam hati dia memberi nomor, dalam hati saya bilang ini, nggak mungkin lah, saya bukan orang religius, bet, oke, okay, I'll take that number just cuma yeah. apa ya being uh, Emergency respectful. lah ya. Oh ya, oke. Oke, Kita di Indonesia yeah. nih. Yeah, yeah. Harus bisa berbahasa-basi toh. Iya, iya, iya. Bahasa-basi busuk ya. Dan, <laughs> nah, ya, yeah, I took that. Bener loh. Aku juga nggak tahu kenapa dia bisa tahu aku ke Bandung ya. Gitu loh, mau ke Bandung, yang itu mau ke Bandung dan itu mau pindah. Dan di Bandung itu sebenarnya sudah all set. Tapi ya akhirnya sampai di sana thing didn't work out. then i came back to to dubali and then that's when i start losing everything i mean everything everything gak, I, I don't name it but covid took my family and then also everyone already passed away uh, in my family Anya, my little sister left and then to one thing lead to another thing then i said got nothing and then there is situ saya bilang, Terus saya, ngapain ya? What can I do? Dan saya ingat saya masih punya nomor itu saya telepon beliau sudah tidak ada lagi di Bali tapi di Lombok. Saya bilang saya mau ngomong, mau ngobrol. Oke okay, berapa hari ya kira-kira diperlukan? Oh for five days. Oke. Okay. That for five days becoming a one year. Dan disitulah saya memulai proses. Dan proses itu nggak gampang karena ego saya juga, ternyata juga masih tinggi banget. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ya kan? Jadi. Bentrokan ada. Ketika beliau mengajar pun ada bentrokan dengan ego. I'm sure beliau itu melihat ego saya sehingga diruntuhkan dulu. Nah, saat-saat meruntuhkan ego itu kan sakit banget ya, sangat sakit. Dan dan dalam hati saya itu selalu bilang, you don't know who I am kenapa lu treat gue begini. Nah, of course itu ego yang speak. Oke. Okay. Ya. And then become a year dengan proses akhirnya saya sakit. Ya. Yeah. Saya buta 80%, saya sudah nyatakan karena udah dia akan meninggal. Ini di Lombok berarti di kan, Lombok. prosesnya di Lombok. Proses Oke. Okay. Ya, ya, ya. Ya dari situ banyak struggle, banyak misunderstanding teman-teman yang yang peduli dengan saya merasa ini satu step yang salah dan dia ya, dalam ke kebingungan itu saya dipulangkan, saya bilang kalau memang saya mau mati, saya mau mati di Jogja. This is my hometown. Oke. Okay. Tapi karena Adik tidak sanggup lagi. Dia bilang saya juga punya family. I can take care of my my brother. Akhirnya saya dibawa pulang ke Jakarta uh, oleh bisnis manusia saya dan teman-teman. Kemudian di situ banyak sekali yang membantu uh, Maya Hasan, Mas Anjas Mara semuanya itu sangat-sangat supportive Ibu uh, Nia Dinata semuanya dan di situ saya masih meditasi. Hmm. Walaupun sudah nggak bisa baca lagi, nggak bisa belajar Dharma segala macam tapi saya tetap meditasi lambat laun the miracle happens uh, saya bisa melihat lagi walaupun tidak normal berapa lama tuh hmm. dari 80%? persen sekarang aku sudah bisa melihat wajah dulu sudah nggak bisa black and white oke okay. oke okay. dan dan uh, sekarang ini saya bisa melihat wajah-wajah wajah, wajah, wajah. Um, karena aku juga bisa dan uh, uh, ternyata nggak mati sampai sekarang aku masih hidup bahkan kelihatan sehat banget semua orang kalau aku nggak ngomong pasti nggak tahu bahwa keadaannya sakit oke okay. so dari situ saya bertemu dengan guru saya yang kedua from Bhutan. Uh, dia selalu sangat 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 uh, compassion selalu bilang bahwa perjalanan hidup kamu itu yes it was very difficult yeah. tapi kamu nggak boleh marah nggak boleh dendam kamu harus selalu berterima kasih. Tanpa gurumu yang pertama, kita juga nggak akan ketemu. Oke, okay. ya. Dari situ ketika saya mau melangkah berjubah itu, dia bilang kamu telepon semuanya. Semua musuhmu semuanya. Semua musuh. Satu satu. persatu okay. that come back to me. Oke. Okay. Then if you really really need to go apa uh, uh, tetap sudah bertekad untuk berjubah dan you go to India. Nah, India pun itu adalah tempat yang aku paling nggak mau sebenarnya. Sebenarnya. Saya punya trauma, nggak tahu trauma karma apa. Saya travel around the world, but never want to go to India. India. Di hidup ini, saya belum naik ke India, tapi memang nggak mau aja. Nah, pasti ada sesuatu in the past. Nah, justru guru saya mengolahnya ke situ. Ketika selesai, saya minta maaf dan 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 accept whatever happened. Dan ke India. Nah di India disitulah saya mulai melihat bahwa indeed now I really believe there's something happened before Paul Amron. Hmm. Jadi ya yeah, believe it or not, ya yeah, past life. There is a past life. Yeah. So disitulah saya mulai menggali ilmu ilmu ini dan dan bertemu dengan banyak banyak guru-guru yang sangat lihai dan tinggi untuk Mengikis terus ego saya, attachment saya, dan semuanya. Akhirnya saya memutuskan untuk balik lagi ke Indonesia. And then untuk berbagi ilmu ini dengan siapapun yang memerlukan tanpa memandang siapapun mereka. Karena kebahagiaan itu bukan milik satu agama saja. Yes. Kebahagiaan itu milik semua orang. Yes. Sebenarnya kalau dibikin-bikin ya kebahagiaan dan agama kan eh nothing to do loh. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Karena... Yeah di agama kan cuma title kita ya cuma pakai baju ini yeah, saya pakai yeah, ini jadi yeah. saya seorang mang yeah, ya kan pakai peci pakai sarung itu pasti muslim yang yeah. ini pasti kristen itu hanya brand dan it's okay tuh kita tidak pernah menyalahkan mereka ini cuman jangan sampai sudah pakai ini kita merasa kita memegang kunci surga itu sendiri atau nirwana Iya, yeah, kan? yeah, benar no it's not gitu. so we all in the same The same path, same journey. Yuk yeah. kita saling membantu, saling belajar sih. I can learn from a lot of people, mm. yeah, and we can also teach them as well. Ya. Yeah. So, yeah, yeah. Itu sih. Yeah. Ya yeah, banyak orang berebut surga. Penitiannya aja belum dibuat ya. <laughs> eh, kita ini yuk, invest yuk ngapling di surga. Yuk. <laughs> Pasti laku. <laughs> anyway, anyway kan aku aku ngelihat dalam perspektif Buddha ya eh hmm. uh, Ugen. Uh, hmm. Anyway berarti pernah ketemu Dalai Lama? Sudah pernah. Iya. Yeah. Pernah ketemu Dalai Lama? And that's also unplanned. Oke. Okay. Ya yeah, everything's unplanned. Gimana journey met Dalai Lama tuh gimana? Hmm. <laughs> Jurninya, waktu saya di India. Ya. Yeah. yang tadinya nggak nggak suka India jadi malah kepengen aku merasa Kayak ada jauh bahwa I lived in Himalaya area before. Oke. Okay. Gitu. Dan saya nggak mau pulang. Waktu itu adalah salah satu uh, uh, teman supporter saya bilang kamu perlu dong pulang ke Indonesia karena we need you. And then dia jemput. Nah dia jemput. Guru saya dari hutan juga. Oke okay deh kita ketemu bertiga and then let's discuss this. Ini tiga tiga bertemu. Nah waktu itu supporter saya ini dia bilang. You plan it out, naik dari dari uh, Delhi itu kemana-kemananya. Karena waktu ada saya ada di Bir masih agak jauh, yeah. jadi aku mending aku jemput. Oke, okay, I plan. Karena uh, aku nggak mau ya kalau ada orang udah nyuruh gitu. Terus aku bilang, yuk kita ambil uh, pesawat yang paling mahal, yang paling gampang. No, I took the cheapest one. Tapi sampai di situ the cheapest one, it's actually really, really. Bad, bad, bad. <laughs> kita nih ke delay, ke Enggak, rampung-rampung delay. Akhirnya, uh, 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 de, supporter saya bilang, Aduh, kok pakai pesawat ini, toh? Kan, harusnya uh, yeah. kita bisa pakai yang Indigo, bukan yang yang ini. Aku nggak mau sebut. Uh, yeah, brand dia. lah ya. Um, terus, ya yeah, it's okay lah. I think something, everything happen for a reason. Nggak ada lah ini. Udah, kita sabar. Terus, kita, akhirnya kita boleh masuk tuh. Di pesawat itu udah boleh masuk. Um, tapi nggak terbang-terbang, panas. Wah, oh, wow, mulai lagi nih. Penumpang ruang yang lain pun juga udah mulai ribut uh. Kita, ya... <laughs> oke, okay, itu. Nah, saatnya latihan meditasi <laughs> latihan ya. Latihan, kesabaran. tiba-tiba uh. pesawat itu naik. Naik sudah, oke okay, turun, landing lah di dalam salah Ketika gitu, kita udah nahan kencing lah segala macam. Kita kan udah mau hariap mau uh. oh, ini. Tiba-tiba si si pramugari-pramugari ini bilang, Ladies and gentlemen, sit down. Agak naik gitu. Uh. Kan aku jadi turn around kan, uh. lihat gini. Di belakang kami adalah bela lama. Itu semua seluruh pesawat langsung. Nih sekarang. Gak ada yang tahu awal. Gak ada yang tahu. Beliau duduk di paling belakang dan kita udah yang memang agak paling belakang. Uh. Dari situ udahlah nah uh, maksudnya tadi saya nanya nggak ada yang tahu tuh nggak ada yang tahu kalau udah juga komplain kayaknya ya nggak <laughs> tahu komplain atau nggak kan aku nggak tahu <laughs> <laughs> yang jelas kita duduk uh, udah nunggu eh, nunggu nunggu uh, gitu. uh, mungkin mungkin beliau di, memang dinaikkan terakhir supaya nggak ini kan nah ya udah ada situ I can see from the for the first time I to I with him and then keluar dari airport itu sepanjang berapa kilo itu semua orang berjubel hanya untuk melihat Dalai lama, Dalai lama. nah sopir taksi kami itu jemput itu sampai langsung tunduk-tunduk bilang guruji guruji I'm so grateful kenapa why what happened you know. dia bilang saya orang India hidup di India nggak pernah namanya berjumpa atau melihat beliau secara langsung tapi karena gara-gara jemput guruji saya bisa melihat so that means we have karma connection dari situ <coughs> dia menjadi taksi yang sangat baik kepa uh, dengan kita karena cari taksi driver nggak isi lo di India okay. yang Anas yang ini aduh susah Tetap, banget. tapi itu belum berjubah, Sudah berjubah. udah udah jadi udah, notis udah sumpah oke okay. jadi dari lama notis gitu ya, ya oke okay. ya, ya nah dari perjalanan itu semuanya kita mau pulang ke Indonesia kita mampir dalam salah lagi dari bir balik lagi ke dalam salah uh, support saya bilang yuk jalan-jalan ke Pelasnya delai lama, oke okay, kalau jalan-jalan sih bisa, tapi uh, se hanya so far jalan-jalan doang ya, oke okay. kita jalan-jalan. Terus um, banyak orang tuh ngantri di situ untuk melihat delai lama kalau mungkin pas di balkoni atau apa lewat, jadi banyak tuh tiap hari kan. Hmm. Terus sepuluh saya ini bilang bisa nggak sih kita apa uh, bertemu beliau kalau ada teaching public teaching atau apa kita ikut yuk? nah, saya bilang waduh itu susah banget ya gitu how I think it's impossible lah tapi tiba-tiba ada satu security itu datang ngobrol dengan guru saya guru saya orang butan dan mereka bisa ngomong bahasanya kan terus tiba-tiba bilang ini kalian bawa paspor nggak kalian bawa paspor nggak oke okay, kita pas bawa semua tuh terus di, di copy paspor itu terus mereka bilang oke okay, lama tidak ada public teaching tapi kalau ada nanti kita kasih tahu kasih tahu dulu akhirnya kita extend dong pulangnya yuk, yuk yuk kita kita extend aja kita rubah jadwalnya harusnya besoknya itu kita pulang tapi itu kita extend sampai tanggal 1 jadi a week later hmm. tunggu 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 tanggal 1 itu nggak dipanggil panggil juga akhirnya gemes semua bilang yuk kita ke sana cek yuk gitu ini ini gimana mungkin kita mereka lupa nah, ya udah kita cek ya mereka jawabnya gini ya sudah kok nggak dipanggil berarti nggak ada public teaching dong gitu Terus waktu mereka per, uh, udah mau pergi, aku tuh kayak didorong untuk coba deh cek ke kantor, gitu. Itu kan ada security, itu kayak, saya aku tuh jalan dibiarkan aja. Masuk, sampai di kantornya aku buka pintu, ada orang gede, galak gitu. Uh. Dia lang langsung bilang, UGNP Malundup, Amron Paul Yono. Saya bilang, iya, gitu. Dia langsung recognize, dan dia bilang, kamu tuh cek email nggak sih? Dan dia bilang, I check, I check. Gitu ada email dari kami udah oh, lagi nggak ada di jamilnya nggak ada kemudian dia lihat komputernya dia putar nih I ready set Eh, uh, aku send ini katanya dia dia bilang kemarin itu beliau sudah mau private terus, oh. Sama oh so sorry ya udah belum karmaku Begitu huh? gitu ya untuk berjumpa dengan beliau terus aku tuh nggak berani ngomong loh sama yang lain takutnya aku dimarahin kan, nih gimana sih huh? aku, keluar aja itu kayaknya masuk ke spam kali <tuh> ya <tuh Aku udah lihat nggak semua. ada gak juga, nggak ada, ah. ada, aku nggak tahu lah banyak. Baru keluar saya bilang oke, okay, kita harus naik taksi ke New Delhi untuk kejar pesawat kan. Kita pulang di pertengahan jalan six hours enam jam lah gitu. itu. telepon berdering, waktu berdering saya cuma gini, halo, kok ngomongnya kayak India, aku nggak tahu. Aku bilang sama supirnya, uh, drivernya bilang, brother can you explain ini mungkin dari kantor pos karena kita memang ada over baggage okay. kita kirim gitu Loh. can you speak indian with with them waktu ngomong itu juga nah, nah, nah. terus hang up terus aku bilang what happened gitu. dia bilang oh guru ji i don't think this is um uh, post from post Office. Uh. it's very official and and it's not indian gitu besaku bilang, ah could it be from the office of the lama aku bangun nih waktu uh, siapa uh, guru aku itu tertidur kan aku bilang lopon 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 is teacher ya uh. lopon can you call back you know akhirnya dia call back di speaker begitu di speaker tuh langsung marah 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 aku dengar tuh dia bilang first we email you you never check second we call you you give it to taxi driver kan? <laughs> 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 so, bilang, oh, oh. terus dia bilang tomorrow morning the lama will receive three of you kita, Tomorrow morning, in the morning. Terus ini gimana pesawat kita? Terus ini gimana udah 6 jam? Akhirnya We decided to turn around. Ketika kita pulang itu badai salju. Kita udah kayaknya kita yang mati. <laughs> udah takut banget jalannya kan berliku-liku tuh. Tapi kita nyampe di sana dan akhirnya ya sudah kita tuh berjumpa dan memang antrian satu persatu kan di uh, uh, beliau memberi blessing dan tanya jawab dan ketika kita nunggu itu kita melihat tuh semua orang nangis 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 terus supporter saya itu bilang gini, tuh lebih amat ya oh orang nangis nangis kita aja udah satu pesawat ya maksudnya excited banget nggak sampai kayak gitu ya ya kita gimana aja, ya, aku nggak berani ngomong apa apa aku cuman berusaha tidak dingin karena itu dingin sekali dan saya hanya pakai seperti ini oke okay. hmm. karena kita nggak boleh pakai aneh-aneh nggak -aneh, boleh nggak boleh nggak boleh orang biasa boleh uh. tapi kita mang cuman gini doang tahan saya sampai lima jam itu nunggu Dan tahan tapi begitu udah mau nyampe justru itu saya froze oh okay. Locked lock lock akhirnya saya tiba-tiba udah nyampe aja di di depan beliau dan dan saya mau ngomong dengan pertanyaan-pertanyaan itu nah nggak bisa ini udah lock semua kayak ya udah dingin banget mungkin ya oke okay. tapi beliau ambil tangan saya dia sentuhkan dia jawab semua pertanyaan-pertanyaan saya tanpa saya ngomong di situ saya mulai nangis hanya bisa nangis guru saya melihat saya nangis menangis juga supporter saya melihat guru-guru duanya menangis dia menangis kita sampai keluar jalan masih nangis ya <laughs> nah inilah energi apa nggak tahu kan so itu perjalanan saya dan ya yeah, sampai sekarang saya merasa bahwa kita semua ini sedang berjalan pulang sebenarnya cuman kita ini nggak sensitif kan kita masih mengejar, selalu sibuk mengejar sesuatu yang we think that is the happiness, and it's it's not. Kita harus selalu tahu bahwa dalam perjalanan kita, kita sebenarnya bukan moving forward. We not to do things to learn, but we learn to unlearn sebenarnya. Learn to unlearn, that is, yes. that's it. That's ya itu profound banget sih. Betul. Learn to unlearn, yes yes. Betul. Ya kan, ya kalau kita sendiri, kita mau belajar Paul Amron nih. Hmm pasti pelajarannya ya ini, ini 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 tapi coba tangan kita diambil ini kita aku nggak pernah ke Amerika nggak pernah ke sini nggak pernah itu is it still Paul Amron nah hmm. perhaps not hmm. ya kan jadi we unlearn thing ketika kita peel out diri kita sendiri lama-lama kita akan sadar atau menjadi awaken bahwa there is something there is satu kesadaran Beyond Paul Amron itself. Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Aku kayaknya abis ini mau ngecek email lah. Nggak. Nah. <laughs> yes, Takut ada tahu. email <laughs> dari dalei lama. <laughs> anyway, hmm. apa-apa kata-kata yang paling dahsyat saat itu? Hmm. Dari lama ngomong dalam bahasa Inggris? Bisa, um, ada, ada yang nerjemahin. Ter Tapi dia bisa bisa ter terbata-bata sedikit bahasa sih. Inggris. Bahasa Inggris. Okay. Dia hanya bisa dengan sederhana bilang Welcome home. Welcome home. Welcome home. Oke. Okay. Ada speech apa atau quote apa saat itu yang tidak terlalu banyak. enggak terlalu banyak. Kita apa banyak gantian orang kan. Oke. Okay. Jadi yaudah, berang -berang. ya udah bilangnya bilang welcome. Iya. Tapi kalau sama guru tuh keberadaannya aja udah bikin nyes betul, gitu ya. Betul. Energinya betul. sangat... Nggak, nggak dia harus nggak harus ngomong nggak harus banyak cerita ya hmm. ya udah gitu ya. Betul. Betul. That means kan? sebenarnya kesadaran kesadaran ya, yeah, ya. Yeah. non itu ucapin aja sebenarnya udah yes, yes. kita bisa betul. ya koneksi tadi betul, betul 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 wah thank you so Maybe this is the last part ya untuk season 1 <laughs> <Season> Kayaknya <sabso. laughs> kita perlu berbagai <laughs> banyak yang penting digali nih gitu, menarik gitu ya. Anyway, thank you, terima kasih. Sayang, terima kasih banget. Ini honor banget dan feel so happy untuk uh, finding a part of soul juga ya kan kita nggak mungkin bisa ngobrol kalau bukan one soul gitu ya atau uh, we not in the that one line connection kita yeah. juga nggak ketemu betul betul dan ini aku thanks to Ria sama sama Mbak Dani loh iya yeah, iya yeah, yeah. karena aku tuh jawabannya sibuk banget kan harus di sini ke sini ke sini ke sini terus tiba-tiba hmm, saya pas ada kedatangan satu Rinpoche dari dari Butan. dari Butan dan sibuk dengan itu tanggal 16 itu beliau pergi saya udah mikir saya mau istirahat bentar aja sebelum ke Jambi ini gitu. terus mbak Dhani sama dia, iya jadi nggak ikut nggak saya bilang, oke dan kita datang semalam dan berjumpa dengan teman-teman, dengan dokter Wahyan juga, dengan yang lain, itu kayaknya wow, kok kayaknya ada koneksi semua ya di sini You know, sometimes you feel walaupun ketemu orang baru, misalnya there's something there. Yes. Ya yeah, kan? Yes. Dan itu nggak bisa dibohongin. Ya. Yeah, dan yeah. itu tidak hanya kebetulan. Tidak kan? hanya kebetulan. Dan not faking, quote and ya. Correct. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang gimana, tapi the pure one. Yes. One of the pure one. Yes. Ya yes. yeah, thank you to Atsanti. Tadi aku aku dapat cerita bahwa Atsanti ini ternyata didesain untuk mempertemukan guru-guru katanya. Wow. dan dan yes. ini menarik sih. Sangat, it's very interesting. Sangat, sangat, sangat menarik. Saya semoga bertemu guru-guru lagi yang banyak. Iya. Seperti yeah. diri kamu juga. Oh. <laughs> yes. Remember we at the end of the day we are all teachers. Ya, ya. Ya, either that to teach ourselves yeah, or yeah, to yeah. others, yeah, kita yeah. kan belum tahu kapasitas kita. ya. Yeah, yeah. Tapi aku selalu aspirasiku itu selalu dipertemukan oleh guru-guru yang bisa mengajarin aku when I needed. and guru itu berarti kan tidak hanya seorang guru yang besar. Yes. kadang teman kita pun guru, musuh so. kita bahkan yes. guru, yeah. binatang pun guru, yeah. all makhluk is guru. Kan? Yeah, yeah. Yeah. Uh, dalam perspektif Hindu disebut upah guru everything is teacher. Yes. everything is teacher. anyway, maybe this is the last part gitu. Uh, jadi menarik ya, uh, pertama Broadway dan <laughs> Hollywood ya. Yeah. Dan White House coba, gitu ya, top top top. Dalai Lama ketemu Obama dan that's very interesting and beautiful experience, of course. Dan uh, mungkin ini yang akan menjadi sebuah final final statement kita, gitu ya, bahwa apa sih ajaran Buddha yang paling profound menurut Ugen? The the, the most profound teaching from Buddhist to me. is when it says our religion is kindness our religion is kindness yes that's it okay okay yeah melting <laughs> <laughs> kindness yeah kindness. yeah 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 and that's not easy it's perhaps easier to say yeah yeah yeah, yeah. to do sometimes it's difficult And kindness itu ya to all being kan berarti ya tadi To orang yang paling nyebelin ke kita ya we have to be kind yeah, yeah, yeah. And karena banyak banget tuh kindness itu kayaknya overuse juga kan Oh yeah, kindness, yeah. being kindness Tapi ketika kita ketemu yeah. yang sebelum Yes Bye-bye Bye-bye <laughs> 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 Kalau dalam perspektif Islam itu kan ada kalimat gini di Qur'an. Kemana saja kamu menghadap, itu wajahnya Tuhan, wajahnya Allah. Mm, mm. Tapi begitu ngelihat orang nyebelin, kayaknya susah saito. deh ngelihat. <laughs> Masa Allah gini sih gitu ya? <laughs> ngelihat orang nyebelin, kok oh, Tuhan gini-gini amat sih gitu ya? Yeah, But ya, yeah. yeah, itulah pembelajarannya gitu. So. Oke, okay, so one message untuk teman-teman yang sekarang lagi feel down, mm. lagi sedih, lagi terpuruk, lagi menderita. Apa tips atau suggest dari Ugen untuk membuat atau menjadikan obat untuk mereka yang sedang dalam keterpurukan? Ketika kamu dalam keterpurukan. Ada satu. Berbuatlah random kindness. Random kindness. Oke. Okay. okay. That's all. when you don't have right now buat orang-orang atau teman-teman yang sedang tidak punya, this is the time when you actually giving. Oke. Okay. Apapun itu ya? Apapun itu. Giving is not about money. Giving yeah. is about time, attention, energy, apapun itu. But, tadi, ketika kamu merasa terpuruk, dan berilah kebahagiaan itu ke orang lain, which is that random kindness. Random kindness oh, okay. berarti, bukan berarti aku mau berbuat baik supaya nanti aku dibalas. Tidak. To anyone. You feel something, you meet somebody, you saw somebody, your heart tergerak berbuat sesuatu, dan just berbuatlah tanpa ada ekspektasi atau tanpa ada embel-embel pamrih. So random kindness practice that every day. Nice. Again, thank you very much. Ini beautiful podcast ya, beautiful learn point buat saya so much insight gitu. Dan sekali lagi uh, sekarang mau request duluan gitu. Kita perlu ada season 2 nih ya. <laughs> Mas aku tuh thank you banget. Uh. Tapi I'm not a good speaker in public. I don't know why. Uh. Walaupun saya di teater di perfilman, tapi saya paling suka behind the scene. Oke. Okay. Kalau in the front of the scene itu kayak nggak tahu ya. I'm not a good speaker. No. I am not. Good speaker gimana ya? Ini kita banyak banget dapat, banyak banget dapat insight gitu. Anyway, thank, you. thank you. Next season mungkin aku pengen ngebahas tattoo-nya keren. <laughs> <laughs> Pasti ada meaning ini di tatonya. Mang with the tattoo? Mang with the tattoo. <laughs> Is that the title of the second one? <laughs> oh Iya. Yeah. Keren juga ya. Keren juga. Next on kita akan bicara tentang Big Super Tato. <laughs> Jangan bilang biksu dulu. Nggak oh, boleh ya. Teng Jadi apa bilang paling enak paling enak bilangnya apa? Itu mang. Mang ya. Omang tuh bukan biksu beda ya? Emm um, pengertiannya beda-beda ya oh. karena kita tuh ada terawada, ada Mahayana, ada okay. Tantrayana. And then then everyone has the different kind of way of calling ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi uh, Aku nggak mau salah. Oke, okay. daripada jadi, salah diksi. Betul. Jadi masalah ya, mang aja. Mang. Kalau kalau di di terms Indonesia mang gitu apa? Ya kayaknya ya. Sama ya. aja sih ya. Bante ya. Bante. Tapi, ya. Tapi ya. kan di ya. di, di ya. ini Tapi bukan. Tapi ada sumpah 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 lagi. Okay. Biksu itu yang tertinggi. Oke. Okay. Ya. Jadi biksu ya itu biasanya sudah yeah. sudah gelong sudah uh. su. Oke. Okay. Ya sebenarnya saya tadi uh, di dalam uh, ini masih mungkin dibilang sama nera. Sama nera. Gadget ya, kami sumpahnya namanya Getsul kalau di, di Tantrayana. Yeah. Itu. Walaupun nanti ada perbedaan lagi itu uh, cara melihatnya ini sama nera begini, sama Nera tadi. itu ini. Terus ya kalau di di Tantrayana ini jadi daripada pusing nah saya selalu bilang, please just call me Ugen. Ugen, doesn't matter. Oke, okay. pokoknya Ugen aja Ugyen. daripada yeah. puyang dan yes. berantem ya. Yes. Oke, okay. thank you Ugen. Thank you. Sangat bahagia sekali berjumpa dan perjumpaan ini saya rasa incredible ya. Maksudnya di antara schedule-schedule yang sangat sibuk sekali bisa ketemu ini sesuatu yang almost impossible but it's it's happening dan saya rasa pertemuan ini adalah pertemuan jiwa yang penting untuk membuat jiwa-jiwa yang lain juga terus bertumbuh dan berkembang. Thank you, Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.